warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami al Dalam program acara Kalamuna Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin Baik teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman uh, sekalian, kali ini kita kedatangan kita mendatangi tamu yang spesial yakni beliau saat ini diamanahi sebagai uh, rektor Mahat Ali Hasim Ashari dan juga sebagai ketua Asosiasi Mahat Ali Indonesia yakni Ketua Amali. Bagaimana kisah perjuangannya tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Langsung saja, beliau adalah K.H. Nurhanan. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, Ya, sebelum kita berbicara panjang lebar, tentunya kami semua di sini ingin mengetahui lebih dalam mengetahui lebih jauh tentang jengnya baik nama saya Nurhanan saya lahir tanggal 19 Maret tahun 1972 di kota santri Jombang ini saya pendidikan mulai uh, MI MTS di yayasan yang ada di Desa Mayangan, namanya Yayasan Midanu Taklim, kemudian melanjutkan uh, di Madrasah Aliyah Negeri di Pondok Pesantren, uh, Bahrul Ulum, Tambak Beras. Setelah saya <tuh>. menyelesaikan uh, Madrasah Aliyah di Bahrul Ulum, Tambak Beras, kemudian saya melanjutkan studi S satu di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Jadi memang uh, orang Jombang asli pribumi asli Jombang. Betul, betul. Uh, tentunya dalam menjadi seorang yang diamanahi sebagai rektor mahal ini kan penuh dengan uh, rintangan penuh dengan cobaan dalam mendidik mahasantri santri Betul. Nah, terus yang jadi pertanyaan dari banyak Teman-teman uh, itu tentunya karir pendidikan, baik itu pendidikan dari orang tua, itu bagaimana ya? Baik, orang tua saya ini uh, petani, jadi bapak dan ibu saya juga petani, tapi memiliki uh, semangat yang sangat besar untuk uh, sukses pendidikan anak-anaknya, jadi putra-putrinya. Hampir semua uh, saya ini empat bersaudara di keluarga. Dan semuanya ini uh, mengenyam pendidikan di uh, pondok pesantren. Jadi saya ini anak ketiga dari empat bersaudara. Yang pertama uh, dulu uh, kuliahnya malah uh, di sekolah tinggi agama Islam Malang, merangkap di in, apa ikip? Ya kalau dulu uh, namanya ikip, kalau sekarang UM ya Universitas Negeri Malang itu dan karirnya juga sebagai guru sampai menjadi kepala uh, sekolah SMP. Ya. Kemudian saudara yang kedua itu juga uh, pendidikannya di pondok pesantren setelah uh, lulus dari Madrasah Sanawiyah. Jadi saya yang ketiga ini juga uh, semangat dan motivasi dari orang tua untuk pendidikan anak-anaknya ini memang harus di pesantren. kemudian setelah selesai di MTS, saya kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren dan alhamdulillah. Jadi e, meskipun orang tua ini latar belakangnya petani, tetapi kesehariannya beliau juga menjadi guru ngaji di rumah itu ada. Kalau sekarang TPK, kalau dulu nama TPK belum <tuk> belum ada. Jadi ya pengajian Al-Qur'an untuk Anak-anak uh, di kampung, jadi kalau dulu masih dari anak-anak tingkat MI sampai tingkat Sanawiyah Aliyah masih ikut ngaji di musola itu. Nah ini yang kemudian uh, menjadikan kedua orang tua saya memiliki motivasi yang tinggi dan cita-cita anak-anaknya ini harus uh, menyelesaikan pendidikan uh, yang lebih tinggi daripada uh, orang tua saya itu. Mm artinya mungkin pendidikan dari orang tua itu hal yang paling urgent gitu betul jadi saya merasakan bagaimana orang tua mendidik saya ketika masih sekolah di madrasah di kampung di Mayangan itu ini juga saya merasakan hasil pendidikan dari orang tua yang menurut saya memang agak keras ya jadi ketika ngaji sendiri meskipun saya ini anaknya tetapi Uh, harus ikut disiplin Jadi kalau tidak disiplin juga Kadang-kadang uh, ya harus uh, Dipukul jadi dengan Alat yang biasa dipakai untuk uh, Mengajar ngaji Al-Quran itu Meskipun anaknya sendiri <laughs> Nah kedisiplinan Orang tua ini yang uh, Menurut saya uh, Menjadikan saya ini menjadi orang Yang seperti sekarang ini nah, Salah satunya itu Hmm uh. Kalau kegiatan rutinan sehari-hari jenengan ini Kalau saat ini eh, di samping mengajar di Madrasah Alia, saya sebagai PNS jadi Pegawai negeri Sipil ditugaskan di yayasan di Desa Mayangan itu, di mana saya juga sebagai pengurus yayasannya, sebagai sekretaris, eh, saya juga apa? menjadi mudir di uh, Ma'at Ali Hashim Asyari pesantren Tubuhir ini uh, sekaligus juga uh, dua tahun terakhir ini saya uh, atas dorongan dan juga saran motivasi dari Almarhum almarhumullah Kiai Haji Salahuddin Wahid ini mendirikan pesantren yang saat ini uh, jumlah santrinya uh, baru uh, 26 26 santri di rumah. Jadi setiap hari uh, kegiatan kami selain mengajar di madrasah dan ma'at al ini adalah uh, mengajar di pesantren untuk santri-santri yang ada di rumah. Dan sekaligus juga mengisi pengajian-pengajian rutin. Jaya. Jadi ada <laughs> pengajian rutin di uh, masjid uh, Agung di Kabupaten Jombang. Ini juga ada uh, kultum Ya kuliah 7 menit atau kuliah subuh ini juga di salah satu masjid yang ada di Jombang juga ada pengajian rutin juga di salah satu uh, pesantren yang dikelola uh, atas kerjasama dengan uh, salah satu perusahaan di Jombang. Nanti dalam hmm. satu minggu itu padat banget Alhamdulillah karena memang sesuai dengan uh, basic jadi pendidikan saya jadi Meskipun padat, tapi bisa dinikmati. <laughs> Alhamdulillah. Uh, kalau tadi kita berbicara tentang pendidikan dari orang tua, yeah. nah, saat ini mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana pendidikan jenengan kepada anak ini. Jadi, uh, hampir sama saya menerapkan jadi pendidikan uh, dari saya kepada anak-anak saya. Dengan ketika orang tua saya uh, mendidik saya, jadi pertama, uh, kedisiplinan ini uh, selalu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Yang kedua, ini uh, kepedulian, jadi kepedulian akan tanggung jawab uh, terhadap lingkungan. Misalnya, kalau dia uh, tinggal di rumah, dia misalnya punya kamar, jadi bagaimana agar supaya? kamar ini misalnya kebersihannya kemudian kerapihannya ini uh, menjadi tanggung jawab dari anak yang uh, tinggal di di situ sehingga kita arahkan uh, bagaimana agar dia memiliki rasa tanggung jawab untuk uh, mengerjakan tugas-tugas uh, yang berkaitan dengan tanggung jawab uh, pribadinya ya salah satunya itu jadi yang yang kedua ini saya uh, apa sebagai orang tua jadi memberikan motivasi sekaligus juga mendorong jadi mengarahkan membimbing jadi sesuai dengan uh, bakat dan minat anak-anak saya ini hmm. saya tidak tahu uh, orang tua saya dulu itu pernah uh, bercita-cita agar anak-anaknya ini uh, ada yang menghafalkan Al-Quran. Tetapi uh, dari empat bersaudara ini, ini termasuk saya, ini uh, belum selesai menghafalkan Al-Qur'annya. Jadi waktu di Al-Azhar itu ada kewajiban menghafalkan Al-Qur'an tapi hanya sampai uh, Juz 8. Jadi setelah itu masih belum ada uh, kesempatan untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an ini. Nah, untuk anak-anak saya, ini uh, saya melihat potensi dan sekaligus minat untuk menghafalkan Al-Qur'an ini sangat sangat tinggi sehingga keempat anak saya ini yang tiga sudah selesai hafalan Al-Qur'annya dan yang satu yang terakhir ini alhamdulillah kelas baru masuk kelas 2 MTS ini sudah mendapatkan 8 uh, juz jadi sudah hampir selesai 8 juz dan ini masuk ke uh, juz ke-9 jadi ini kemungkinan juga Doa dari cita-cita orang tua yang ingin anak-anaknya ini punya hafalan Al-Quran. <laughs> okay. uh, tentunya ini menjadi persoalan penting ya, ketika, ketika orang tua mendidik. Dengan itu, hal yang paling penting itu jadi perhatian kan adalah bidang pendidikan. Nah, kalau saya di tempat saya itu, ini dimana orang tua itu terhadap dunia pendidikan itu enggak begitu melek itu mungkin ada pandangan dari jenengan gitu untuk masyarakat-masyarakat yang masih berpikir seperti itu. Baik. Jadi uh, saya bersyukur punya orang tua seperti orang tua saya. Jadi Bapak dan Ibu saya uh, di mana uh, latar belakangnya sebagai petani dan kegiatan di luar pertanian itu hanya mengajar uh, Al-Qur'an di musola, tapi cita-citanya untuk pendidikan anak-anaknya ini sangat tinggi dan ini memang di lingkungan di masyarakat di mana saya tinggal di Desa Mayangan itu hampir uh, cara berpikir uh, orang tua untuk pendidikan anak-anaknya ini sangat sangat rendah. Hmm. Sehingga uh, ketika saya misalnya uh, akan melanjutkan kuliah di Al Azhar itu karena modal yang dimiliki orang tua ini kan sawah ya. Hmm. Jadi uh, harus menjual Sawah waktu itu tiga petak sawah untuk saya berangkat ke al azhar itu kalau sekarang nilainya ya sangat tinggi <laughs> karena cuma harga sawah pada waktu itu murah. Ini banyak masyarakat tetangga tetangga itu yang apa e, menyikapi dengan sikap yang e, sinis ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua bagi sebagian e, orang tua di desa mayangan di lingkungan masyarakat e, pada saat itu adalah Uh, satu keberanian yang yang luar biasa jadi orang Jawa bilang nekat gitu ya nekat sekali jadi jual sawah untuk melanjutkan uh, sekolah anaknya gitu ya tapi uh, alhamdulillah orang tua pada waktu itu uh, tidak tidak menghiraukan jadi uh, kesinisan orang-orang yang merasa bahwa uh, dengan menjual sawah ini terlalu terlalu berharga jadi untuk uh, pendidikan anak-anaknya tapi bagi orang tua saya ini adalah uh, tinggalan yang terbaik jadi bagi orang tua kepada anak-anaknya jadi tidak ditinggali harta tapi ditinggali ilmu begitu. itu prinsip orang tua saya begitu. Masih Allah <tuh> <tuh> uh, selanjutnya ini teman-teman uh, ingin tahu gimana sih ceritanya di balik Uh, jenengan yang diamanahi sebagai rektor Mahat Ali Hasim Asari. Baik. Jadi ceritanya uh, sebelum Pesantren Tebu mendirikan Mahat Ali ini, uh, kami pada waktu itu uh, posisi saya masih sebagai guru sekaligus wakil kepala bidang kesiswaan di Madrasah Alia Salafia Syafiyah Tebu tahun 2006. Kemudian pengasuh almarhumullah, Kiai Haji Yusuf Hashim pada waktu itu, dan didampingi dengan calon pengasuh almarhum almarhumullah Kiai Haji Salahuddin Wahid, ini punya gagasan untuk mendirikan uh, lembaga kaderisasi ulama, atau uh, untuk kebutuhan internal Pesantren Tebuyreng adalah uh, kader Pesantren Nah, Kemudian uh, dibentuklah tim untuk pendirian Mahat Ali ini. Dan saya ditunjuk sebagai salah satu anggota tim pendirian ma'had ali itu. Nah, setelah terbentuk tim, kemudian uh, diadakan pertemuan dalam rangka untuk persiapan pendirian ma'had ali. Uh, saya salah satu yang diminta untuk melakukan studi banding. Hmm. Jadi untuk penyelenggaraan ma'had ali ini, uh, saya melakukan studi bandingnya di situ Bondo karena saat itu memang ma'had ali yang uh, yang yang sudah berjalan dan sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang eh, yang yang sukses ini adalah Maat Ali Situbondo Bondo. Kalau saya dikirim ke sana, saya dua hari nginap di sana, jadi eh, melakukan wawancara, menggali informasi terkait dengan eh, penyelenggaraan Maat Ali, sekaligus juga melihat langsung bagaimana eh, penyelenggaraan Maat Ali di di sana. Nah setelah itu kemudian Mungkin karena pengalaman uh, itu saya uh, pada waktu awal uh, berdirinya MAHAT Ali itu ditunjuk oleh pengasuh untuk menjadi wakil mudir. Wakil mudir bidang akademik. Nah, mudirnya ini uh, memang sengaja dipilih uh, dari alumni Ireng yang sudah menjadi orang besar, menjadi tokoh besar ya. Jadi almarhum Profesor Dr. Jamaluddin Miri yang saat itu Uh, sebagai dosen aktif di YIN Sunan Ampel Surabaya. Hmm. Jadi karena beliau kesibukannya sangat uh, padat sebagai guru besar di YIN Sunan Ampel jadi meskipun beliau sebagai mudir, tapi untuk tugas-tugas uh, operasional penyelenggaraan Mahat Ali tebuyreng mulai berdiri itu hampir semuanya uh, diserahkan kepada saya. Hmm. Sehingga ketika <coughs> periode jabatan mudir beliau sudah habis yaitu dua periode maka kemudian pengasuh jadi minta supaya saya menggantikan uh, beliau sebagai mudir ya saya saya me, melihat bahwa pengasuh menunjuk saya sebagai mudir itu karena memiliki pengalaman sebagai wakil mudir mendampingi uh, Profesor Dr. Jamaluddin miri almarhum itu okay. uh, terakhir ini ya uh, kesan di tebu ireng selama ini Insya Allah luar biasa <laughs> <laughs> jadi saya ini uh, apa <clears throat> di tebu ireng itu mulai uh, pengasuh almarhum almarhumullah Kiai Haji Yusuf Hashim. Hmm. jadi dengan apa uh, kehasan dan dengan apa kelebihan beliau menjadi Uh, pengasuh untuk mengembangkan pesantren Tebuireng ini. Kemudian uh, mengalami juga uh, kepengasuhan uh, almarhum almarhumullah Kiai Haji Salahuddin Wahid di mana beliau menurut saya adalah uh, sosok ya kiai yang sangat apa merakyatnya di beliau uh, sangat terbuka, beliau adalah orang yang komunikatif jadi, sangat menghormati orang lain, dan siapapun orang lain itu termasuk saya. <laughs> saya ini bukan siapa-siapa, ya, tapi merasa terhormat ketika uh, beliau sering mengajak uh, diskusi untuk pengembangan uh, pesantren tebuireng ini. Salah satunya adalah uh, Mahat Ali Hashim Mashari ini, termasuk juga awal-awal uh, beliau uh, diminta untuk... Membuka pesantren Tebuireng Cabang di berbagai daerah, khususnya di luar Jawa. Memang, pada waktu itu, Mahat Ali yang uh, diminta untuk uh, membantu jadi mendampingi proses uh, pendirian uh, Pondok Pesantren Tebuireng Cabang ini, saya yang uh, pada awal-awal berdirinya uh, Pondok Pesantren Cabang di luar Jawa itu diminta untuk mulai dari uh, survei lokasi sampai dengan ketemu pengurus-pengurus yang ada di lapangan sampai kemudian berdirinya Mahat Ali, eh berdirinya Pondok Pesantren Cabang Tebuireng itu. Jadi saya merasakan keberkahan yang luar biasa, ya di Tebuireng ini. Baik teman-teman di rumah sekalian, <guluh> uh, setelah ini, setelah sesi ini, tentunya kita akan mengenal lebih dekat lagi dan mengetahui lebih. Dalam tentang pondok Al-Hashimi yang sempat tadi disinggung oleh beliau, hmm. tentunya dalam sesi kedua acara Kelamuna Pada Kesempatan kali ini, tetap bersama kami, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.